Betul sakit. Panjenengan sing paling tekun nyekel kasus Adzaif Kalmayit. Lho lagi ngeten. Dan Allah. Dan. Sam. Siki lho gak iso. Alhamdulillah. Gusti Rahman kok salah alamat, wong muktamar NU ini Jogja kok rene. Alhamdulillah. Loh, jadi Kuala Lumpur terus? Terus? Mengajak kita untuk tahu diri. Panjang itu orang harus dikali siang. Ya, yang termasuk mana? Kalau biasanya asing termasuk kalau mukholik, ngoping siang itu. Namanya Pak Prianto Wibowo. Itu isu daerah, pihak di daerah. Aku punya mak cucu sih, Jawa Muri. Ini si Jawa juga panjangan juga Pak Prianto. Tahu diri, koreksi diri, sampai kita meningkat kepada tingkatan aroka, rebah, mengenal Allah. Sebab ngetan, tenjobo, tenjunyo, niki namung enten kalih penampilan. Penampilan pertama, dan niki. Lek siang niku dereng nate nginguk semaan Al-Quran, penampilan ini mesti ngeten. Saya ini adalah satu-satunya penghuni bumi pertiwi. Lah niki. Sing akhirnya kabeh langkahe salah. Neng tiang sing pun tahu diri, koreksi diri, meningkat sampai kepada arafah-arafah, mengenal kepada Allah. Dalam arti makrifat sejati. Makrifat yang benar-benar. Saya ini hanyalah salah satu dari makhluk Tuhan yang ada di sini ini. Bukan satu-satunya. Terus kalau panjenengan, ini gajah kewajiban, luas. Apalagi sami'in setia, harus berusaha untuk menanamkan jasa kepada siapapun. Siapapun orangnya harus tertanam jasa. Harus. Sinten montiange kedah ketanam jasa kita-kita samiin setiane. Nggih buka pun bidang napa. Sing penting sae. Ngantos penonton tertarik. Oh bener. Semaan Al-Qur'an penentram, penenang, pelapang dalam makna dan arti yang sangat luas. Ya tadi kok malah tambah seneng sing kula matur. Kula nipun seneng pun bunga ketambahan. Putune gurune bapak-bapak kita almarhum Kyai Hasyim Asy'ari sakniki rawuh temen kene. Sing nalika jaman semaan Al-Qur'an Ahad pun manggen wonten dalemipun. Kyai Subrowardi Bitar kula matur inilah Kyai Hasyim Asy'ari bayanan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wajib husnuzon husnul yakin dateng keluarga, dateng tetangga, dateng negara zahiran wa batin.
kula sukani conto neten. Sesepuh nalika jaman taun 28. 28 nya dados tanpa kepala, asmanipun Ahmad bin Hamdan. Nalika sumerep lahire ni klep bar gedung-gedung disko Ahmad bin Hamdan mlebu. Sing teng jero niku isine al maisiru wal khabar wal zina perjudian peminum dan pelaku zina. Ahmad bin Hambal niku diterne santri sing jumlahe 40. Ahmad bin Hambal boten ngejak santri-santri niki demonstrasi untuk menghancurkan gedung itu. Namung nyuwun teng Allah sing kalimat ngeten menawi boten lepat, Allahumma kama farastahum fid dunya farihum fil akhirah. Ya Allah, seperti hanya panjenengan membahagiakan orang-orang itu di gedung ini, bahagiakan pula di akhirat nanti. Dengan demikian, Sami'in Setianiki kedah ikut menjamin Jember pada akhir cerita aman, sae thayyibah. Niki termasuk tugas kula panjenengan. Lajeng ingkang penting malih wonganen Gusti Rahman Wahid ini termasuk juru bicara internasional sing bidangnya kuat sangat, termasuk bidangnya ngeten-ngeten ini. Nggih. Kadek nalika jaman panjih teng ngitar, wau kula aturaken. Gusti, napa? Kula teng bukune Gusmi teng bukune Hafizul Quran niki pun dilebokne anggota sami setia napa dereng? Kula jawab, panjenengan termasuk staf pembenah. Dados jagani njenjing Gustur niku mboten dadi napa-napa sing terang men dados juru bicarane semaan Al-Qur'an iki teng seluruh pundi-pundi mawon. Setuju panjenengan? Kabeh setuju. Lur saestu. Kepanjang iki ani. Terus terang men teng manah kula panangi Allah, kula panggil Gustur niku. Alhamdulillah. Terus terang men ya, Gustur saking segi bodi. Loh, terus terang mawon. Lek karo seri ini pun tegas Allah Subhanahu wa taala. Diarani sesepuh tarekat pantes, diarani sesepuh akhirat pantes, sesepuh amaliyah pantes. Sing terawon sak niki Gusti Rahman sareng-sareng wonten tengah-tengah majlis semaan Al-Qur'an. Lan iki mugi-mugi mawon terus ngeten niki. Gusti Rahman mboten rawuh ngirimne utusane. Piyambak niki termasuk gajah pilot sing namine Samsudi niki. Bocah kula sing ditetir kalih pangeran dados bisane Kiai Abdul Karim bin Hasyim Asy'ari Kebir. Adi Gus Wahid Hasyim mase Kiai Yusuf sampun sedo. Nalika taun 2003 termasuk tiyang sing biasane kapan dinten Kamis Kliwon sing namine Pak Kholik niki lajeng kalih sedherek sing namine Kiai Karim niku mesti petuk kula. Lek petuk mesti ngeten. Jamu tetep jam